perkenalkan, saya dari Mepirindo dan ini Pak Dewa, CEO dari Lautan Berlian. Lalu ada Bu Agnes dari Rumah Hebat Anak Indonesia, yang kemungkinan besar semua acara ini akan ada di haknya ada di Rumah Hebat. Nah, pertama sekali sebelum kita acara yang inti, kita meminta dari pihak Lautan Berlian untuk menyampaikan announcement gitu ya. Dan nanti dengan Ibu Agnes juga bisa langsung. Sekarang tujuan utamanya yang akan disampaikan oleh Pak Dewa, mungkin teman-teman nanti bisa nanya selanjutnya. Silakan Pak Dewa. Baik, terima kasih Pak Ezra. Ya. Selamat siang Bu Agnes ya, dari Rumah Sehat ya Bu. Rumah Hebat. Rumah Hebat, maaf. Ya. Ya. Pertama kita mengucapkan puji syukur ya Bu ya, Pak Ibu ya, bisa hadir di sini ya, menyaksikan kegiatan meeting ini ya. Saya Dewa Astawa mewakili Lautan Berlian. Rutin melakukan kegiatan-kegiatan CSR, kegiatan tujuan adalah untuk berpartisipasi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan penggunanya berupa support ataupun sekedarnya saja. Intinya kami ingin berbagi pedulian ya Pak ya, berbagi karena dalam kondisi yang saat ini ya, walaupun kondisi lebih menurun daripada yang sebelumnya, cuma kita tetap melakukan kegiatan ini ya. Hari ini kita mampir di sini di tempat Rumah Hebat untuk berkenalan, untuk melihat perkembangan binaan ini ya. Saya rasa ini luar biasa ya. Mudah-mudahan kita seterusnya kita bisa berbagi ya, di tempat-tempat lain atau di bagian-bagian lain, sehingga hati kami sedikit plong ya, melihat bisa berbagi pedulian ya Pak ya. Iya, prinsipnya sih itu saja. Oke, nanti bisa ditanya lagi lebih lanjut, tapi ingin kita dengar dari Bu Agnes. Silakan Bu Agnes. Iya, selamat siang Bapak-bapak dari Lautan Berlian ya, Pak Dewa sama Pak Hendra. Iya, terima kasih atas nama Rumah Hebat Anak Indonesia boleh datang untuk melihat situasi rumah belajar kami dan juga boleh memberikan donasi kepada Rumah Hebat Anak Indonesia, dan kami sangat berterima kasih melihat kepedulian ini. Jadi Rumah Hebat Anak Indonesia adalah rumah belajar dan bengkel kreativitas untuk anak-anak kurang mampu. 90% anak-anak didik kami adalah anak-anak pemulung ya. Sekolah ini terbuka, rumah belajar ini terbuka secara umum. Kami sudah berdiri pada tanggal 21 Maret 2021, awal berdiri di tempat penampungan sampah Gunung Balong Lebak Bulus 3, itu tempat penampungan sampah terbesar di Jakarta Selatan di situasi masa COVID. Saya memulai ini, kami belajar dengan situasi mungkin ketika Bapak datang, ini kami baru ada sebulan 3 hari di tempat ini. Kami dikasih tempat ini. Awal pertama kami ada di tempat sampah, kami punya foto-foto kegiatan yang bisa Bapak lihat, buktikan belajar dari bawah. Lalu kami pada tanggal 30 Desember 2021 tempat itu ditutup karena akan dibuat waduk Lebak Bulus oleh Pemda DKI. Kami pindah ke lapangan voli. Kami belajar seperti ini kehujanan, pasang tenda 3 kali roboh, akhirnya kami belajar di tempat terbuka. Ya, kami belajar di tempat terbuka seperti ini. Kami belajar dengan apa adanya. Biasa jam 1 siang begini kami ada di lapangan voli 100 meter dari sini. Ya. Beberapa waktu lalu kami juga sempat mengalami badai yang bukan mudah ya Bapak-Bapak, karena sesuatu yang dibangun dengan niat motivasi menolong itu tidak selalu akan diterima oleh banyak orang dengan baik ya. Saya mengalami banyak sekali hal-hal yang tidak mudah ketika membangun ini. Rumah Hebat Anak Indonesia sejak berdiri 21 Maret 2021 sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM ya. Jadi kami ada terdaftar secara resmi. Dan anak didik kami ini adalah episode yang kedua. Episode pertama kami mempunyai anak didik ada sekitar 92 anak. Itu sudah selesai, kami tidak bisa membawa ke tempat ini. Dan ini adalah anak didik kami baru yang berada di wilayah Pondok Labu. Ya, kami sempat kena blacklist di daerah Lebak Bulus. Akhirnya kami pindah sini. Perjalanan panjang dan tidak mudah. Dan semua karena kemurahan Tuhan.
ya. Untuk Rumah Hebat Anak Indonesia sampai hari ini kami tidak pernah open donasi, tidak pernah buka rekening, tidak pernah memberikan proposal. Seperti kedatangan Bapak Ibu menghubungi menanyakan apa kebutuhan, kami menyebutkan. Udah hadir di sini buat kunjungin anak-anak di sini biar pada sehat, biar umur lancar rezekinya ya semuanya. Terima kasih sama Bu Agnes juga udah ngajarin kita dari semenjak di Gunung Balong sampai di sini bertahan. Bunda yang terus nampingin anak-anak luar biasa. Ya, ini udah enggak sebar sebutnya. Tangan.